listriknya di baten penuh kangen. Jalur 2 kereta api Sri Tanjung dari Lumpiangan. Diperangkatkan bareng-bareng Sindro arah ke Sidoarjo, Sri Tanjung arah ke Surabaya yang hubung Surabaya. Listriknya padam jadi penak no apa-apa kan ini salah lupa aku. Biasanya kan aneh Sri Tanjung ini. Oh enggak aneh. Iya mesti ya. Mesti enggak keluar di mas. Alhamdulillah udah enggak gelap. Itu lumayan terang. Ini ikut yang jalur kiri. Lampu ini gak dinyala karena kamu stasiunnya gelap. Masih ramai masih bangun. Waru. Dan turun lumayan banyak. Oh, kumpulan mau mutu. Anginnya ngepes. Berhenti di stasiun Gedangan. Oh, ramai yang turun. Wow. Cuacanya mendung. Untuk rangkanya ini ada colokan listriknya ya. Dulu saya enggak ada. Tapi saya kira ono itu di VJ gak apa-apa. Ini stasiunnya unik ya, soalnya dekat JPL, dekat stopan. Wah, ini ngenteni logo awak, cuk. Headset. Anjir. Padahal metu kafe, metu kasi. Tunggu silang nih di sini. Ternyata nunggu penataran. Saya belum kelihatan soalnya jalur situ relnya belok. Nanti itu kota aja. Stasiun Gedangan ini unik ya. Soalnya kenapa?
Lih, hari ini mudun mudun waru budal mana gabut hari kelambirnya mudun waru ini mudun gedangan balik mana balik gak penata emang segabut ini banget. Lumayan dari Gedangan ya menuju Surabaya. Emang gak tau ya kayak pick berapa dari Gedangan nih. Stasiunnya ini unik juga ya. Stopannya ini JPL ini dekat pas. Sidoarjo. Bagi Anda yang ingin mengakhiri perjalanan di stasiun Sidoarjo, kamu persilahkan untuk mempersiapkan diri. Periksa dan teliti kembali barang bawaan Anda, jangan sampai ada yang tertukar atau tertinggal. Terima kasih atas kepercayaan Anda, telah menggunakan jasa layanan kereta komuter Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Ada jadi kayak melakukan rumah. Anda telah tiba di stasiun Sidoarjo. Bagi Anda yang ingin mengakhiri perjalanan di stasiun Sidoarjo, kami persilahkan untuk turun.
Hati-hati saat melangkah turun dan